Pemirsa, demikian tayangan kami dari lantai 3 untuk bergabung dengan New Skin, sebuah produk yang bisa membuat kita sehat dan membuat kita berbisnis dan berpenghasilan. Oke, semoga tayangan ini bermanfaat untuk pemirsa. Dan jangan lupa tekan like, subscribe, dan bunyikan tanda lonceng setiap nonton tayangan kami di RBS TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Izin Bu, saya perkenalkan Ibu Insinyur jurusan MM. Beliau adalah mantan politisi, kemudian pengusaha dan juga ketua AM Wanita Islam Indonesia. Luar biasa ya. Saya senang sekali kalau yang saya hormati juga Bapak Abi Budi, ya luar biasa ya. Kebetulan beliau dari asal ya. Ibu tinggal di mana? Pamulang, coba. Saya ketemunya justru di sini, padahal rumahku di sana, dekat dengan rumahnya beliau di sana. Ya, tapi Allah mentakdirkan kita ketemu sini ya. Saya perkenalkan dulu Bu ya. Ini Rawada Selatan ada 11 RW. Jumlah penduduknya itu hampir 50.000 jiwa. Kami punya lagunya. Silakan nanti dibuka di YouTube. Kami punya channel RBS TV. Semua potensi-potensi yang ada di wilayah ini ada di YouTube kami. Semua sudah di YouTube. Kemudian kami punya mitra, ya ada kami punya apa namanya? Ini ada yang hadir ini ada PKK.
salah satunya juga ada ke kepala apa Pak kepala seksi pemerintahan Pak, kemudian ada juga anggota FKDM forum kewaspadaan diri masyarakat. Kami punya PPSU juga, jadi macam-macam di sini yang hadir kita undang. Dia pemahamannya juga merata di berbagai elemen masyarakat. Kemudian karakteristik warga di sini juga macam-macam. Aduh, ada yang kita sendiri itu kebetulan juara Bukis Makassar ya. Jadi masih nyambung saya dengan warga di sini. Karena di sini juga mungkin ya suaranya agak tinggi sama dengan saya. Tapi saya yakin hatinya baik semua. Ketika saya masuk di sini, wah, ternyata apa yang disampaikan orang bahwa Prabowo saat itu orang punya keras-keras, tapi setelah saya masuk ternyata tidak seperti itu. Kami punya tanah merah Bu, 4 RW di sini. Tanah merah itu adalah sebuah 4 RW di mana masih statusnya kayak green area. Green area itu kayak wilayah abu-abu yang di mana pemerintahnya itu belum jelas. Itulah yang menghuni sana itu adalah macam-macam partisipasi. Tapi alamnya sekarang sudah tertata. Sedikit-sedikit ditata jalannya, drainasenya, drainasenya sudah mulai tertata. Sebelum saya masuk, pada saat saya masuk itu saya diterpa dengan serangan pengaduan Ece Mondo. Karena lapangan kita itu, kan lapangan beberapa, itu lapangan tadinya mungkin belum ada airnya. Setelah karena sering kan sudah dihuni oleh warga yang berpenduduk, akhirnya jadilah sebuah kebangan yang kayak kolam yang diisi dengan tubuh eceng gondok. Tapi alhamdulillah sekarang kalau ibu kesana itu luar biasa dan lain sebagainya. Penggunaan ini, yang kali ini saya semakin akrab sama beliau semenjak Ibu Sutiani meninggal. Ternyata kedekatan dengan Ibu Sutiani dengan saya, dengan Ibu Sutiani itu sama. Jadi masih kayak kita masa kehilangannya. Itu yang membuat saya tetap dengan Ibu Nani. Jadi apa yang kira-kira Ibu bisa bantu kami, kami juga bantu Ibu. Semoga kita bersinergi terus ya Bu ya. Ya, kami punya potensi banyak buat warga kami banyak, sekitar 50 jiwa. Di sini sebenarnya menurut saya tidak ada yang miskin. Karena sudah hampir 2 tahun pandemi ini belum ada kedengaran ada yang kelaparan. Walaupun memang ya memang bansos juga berturut itu ya, tapi yang namanya kurang gizi dan lain sebagainya. Jadi saya mengatakan bahwa Robert Selatan ini sebenarnya rata-rata yang punya kemampuan ekonomi lah ya. Ya karena mungkin saling berbagi sesama tetangga karena ya sampai saat ini belum nggak jadi ini ya, jadi nggak jadi perhatian itu yang dibawa garis kemiskinan ya. Ya semoga ibu bisa kita memberikan informasi yang berkaitan dengan kesehatan ya Bu ya. Itu penting Bu ya, karena saya jujur aja kemarin aku kasih saya betul aja kan saya minum aja. Ini staff saya nih Pak, kata dia, Bu, ini bagus banget Bu, Bu. Ini bagus banget Bu, ini mahal Bu, masa sih? Saya bisa, saya gak beli, saya mau dikasih sama Nani. Beneran Bu, setelah saya minum enak Bu. Jadi kayak ada tenaga iya. Apalagi kayak saya ini kan mobilitas saya tinggi. Ya kadang-kadang kalau stresnya tinggi suka ini juga ya, namanya juga kemarin itu kan ketika mobilitas apa namanya itu tingkat kasus kemarin tinggi kan ada yang minta topi mati lah ya kan, kurang topi mati di pojok lagi ada informasi minta ambulans lah, ada inilah macam-macam itu kan saya nggak tahu saya mau teriak kemana gitu loh. Jadi memang harus saya ditunjang dengan vitamin itu yang membuat saya harus kuat. Karena apa kita kurang nutrisi, kemudian kita kurang tidur, kemudian tekanan banyak, wah itu menurut saya ini sangat penting. Saya berharap ibu datang ke sini membuat saya bisa ringan beban saya, ya kan?
Mudah-mudahan ya Bu ya. Ya, demikian saya berikan kesempatan kepada Bu Yusa Nida. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya hari ini saya tersanjung sekali bisa diterima oleh Ibu Lula yang luar biasa. Biasanya saya ke kelurahan-kelurahan Bu, tapi nggak melihat yang senyaman ini, seindah ini. Ya, saya juga kebetulan senang bunga-bunga gitu ya. Tapi lihat kiri kanan, wow, gitu ceritanya. Ibu luar biasa sekali ya Bu, kita bangga dengan kondisi yang seperti ini. Baik, saya juga terima kasih Mbak Nani. Mbak Nani memperkenalkan kita dengan Ibu Lurah yang memang benar-benar pilihan, pilihannya. Sedikit cerita dari Bu Nani, saya cukup bangga. Itu kenapa saya sangat ingin sekali bertemu dengan Ibu. Terima kasih Ibu waktunya. Baik, saya datang dengan suami saya Pak Abiburti dan ada ponakan saya Mbak Salsa yang membantu dalam teknis sosial media saya. Ya, saya itu asalnya dari Lampung, kita berdua dari Lampung, cuma sudah lama di Jakarta Selatan. Backgroundnya saya itu dari teknologi pangan, kemudian saya ambil masternya manajemen. Lalu saya aktif di profesional, saya bekerja banyak sekali tempat saya bekerja. Saya mencari tahu kira-kira di mana yang memang paling saya nyaman. Di perbankan, di perhotelan, di perusahaan makanan, saya coba lakukan itu. Bahkan saya juga aktif di partai politik, di organisasi-organisasi perempuan Indonesia. Di KOANI salah satunya, di Muslimat Nahdlatul Ulama dengan Bu Hovifa. Saya di Kampus Perempuan Politik Indonesia waktu zamannya Bu Mutia Hatta. Jadi saya tuh ingin sekali bagaimana mengubah kehidupan. Apa yang saya lakukan dengan saya bekerja? Saya punya usaha, Bu. Saya punya usaha sendiri di bidang makanan. Di samping saya bekerja, saya juga punya usaha pabrik makanan. Saya bisa membuat, di awal saya palm sugar, nata de coco, kemudian selai, berbagai macam selai saya buat, pickle, jenisnya makanan deh kita buat semua. Yang akhirnya dengan perjalanan kami 20 tahun terakhir kami punya pabrik roti itu. Pabrik roti kami mulai dari semua pabrik-pabrik sebangsa Nike, Adidas, rumah sakit di Jakarta, Carolus, kalau satu Carolus itu minimal dia pesan itu 5.000 piece. Tapi kalau pesantren Nike, Adidas itu ordernya 20.000, 30.000. Tapi kalau lagi acara kampanye, saya bisa di order 100.000, 150.000 piece roti. Ya, kebayangin yang saya lakukan banyak sekali. Tapi apa yang saya dapatkan? Saya ketemu konsep, ya ternyata saya nggak ketemu untuk saya bisa kaya raya, untuk dapat uang yang setiap bulan ratusan juta, saya nggak ketemu di sana. Akhirnya saya coba lakukan, tetap usaha saya ada. Saya sama Bu Hovifa itu bina usaha kecil dari Aceh sampai Papua. Kita kerja sama dengan banyak kementerian, UKM, perindustrian, gitu ya. Kemudian saya juga di politik, gabungan tujuh partai besar. Saking pingin, bagaimana sih perempuan-perempuan ini bisa bangkit, bisa mendapatkan sesuatu yang lebih dari apa yang biasa rata-rata didapatkan orang, yang akan menghasilkan triliunan rupiah adalah anti-aging dan kesehatan. Anti-aging itu anti-tuaan. Setiap hari manusia bertambah tua, tapi kita kenalin muda kan Bu? Iya kan? Soalnya usia sih gak bisa kita bohongin ya, tapi kita harus muda secara akhir-akhir kita ya. Selain itu produk bagus sekali, anti-aging ya. Kemudian yang itu kesehatan. Kesehatan ini akan tren terus sepanjang masa. Tahun 2030 akan ada 1 miliar orang-orang yang di atas 65 tahun. Itu udah gak perlu mobil, gak perlu rumah mewah, perlunya apa Bu? Kesehatan, ya kan? Nah ini saya lihat ini berusaha tidak main-main, akhirnya saya pelajari itu
perusahaan ya Bu. Dan yang luar biasa itu perusahaan nomor satu dunia. Dia global kita sistemnya Bu. Terus ada satu alat yang keren banget. Saya dulu mukanya karena saya pernah pakai produk-produk dokter, produk racikan ya. Kita nggak tahu. Saya sibuk di politik, saya sibuk kerja Bu. Akhirnya nggak begitu peduli ya Bu. Nggak peduli karena kita nggak ngerti. Pakai ikut produk-produk yang putihin gitu katanya. Ikut-ikut gitu ya. Tapi saya nggak ngerti. Nah dulu mukanya pernah pakai produk-produk seperti itu. Akhirnya muka saya flek semua. Flek semua, hitam semua. Kemudian juga tidak ketawa. Saya lihat ini ada satu alat. Nanti Salsa boleh dilihat ya. Alat itu bisa merawat wajah kita. Hanya dalam waktu 5 menit itu kelihatan berubah. Bisa misalnya tirus, lebih bersih ya. Itu ada alat yang keren banget. Dan itu alat itu baru masuk ke Indonesia waktu itu. Ya, jadi saya lihat, saya mempelajari alat itu karena saya butuh. Begitu saya pakai dan saya kasih tahu teman, semua tertarik, siapa yang nggak tertarik? Muka kita kerut-kerut bisa jadi kencang, yang gelambir-gelambir bisa jadi kencang, saya demen banget gitu. Saya suka banget itu. Jadi dari alat itu aja ternyata begitu cerita sama teman suka juga, ya. Suka juga. Nah, akhirnya saya pelajari itu betul-betul, Bu. Ternyata bukan hanya produknya buat kita bagus, ya. Ternyata duitnya pun banyak. Itu yang membuat saya tergerak. Saya waktu itu kebetulan Bapak, kalau Bapak itu dari kesehatannya, produk-produk yang Ibu makan tadi. Bapak itu punya, nanti Bapak akan cerita bagaimana punya pengalaman dari dulu rasa kaki dingin terus gitu ya. Kita usia muda tapi kayak pakai-pakai gitu, nanti cerita. Nah, saya dari produk seperti itu membawa saya, kita nggak tampilkan, membawa saya akhirnya saya kaget waktu itu saya 2007-2008 itu saya baru mau caleg yang ketiga. Jadi saya lihat produk ini bagus sekali, saya pakai Bu, untuk mukanya bagus, untuk badannya bagus. Akhirnya saya cerita-cerita ke teman, alhamdulillah banyak yang suka. Ya, namanya ibu-ibu, perempuan, sekarang pun bapak-bapak senang karena ini sistemnya perawatan. Saya bina, saya bantu ya untuk mengajarkan caranya. Itu backgroundnya ada yang ibu rumah tangga, guru senam ada, ya dokter juga ada beberapa ya. Jadi bisnis ini mudah, murah dan bisa dilakukan oleh siapapun. Ya, asalkan mau belajar caranya, Bapak Ibu pasti bisa melakukannya. Ya, jadi ini pengalaman 13 tahun kami di bisnis ini. Itu kenapa kalau tadinya saya personal, penggunanya juga personal, tapi saya mulai coba menggandeng organisasi dan saya coba melihat pusat-pusat pengaruh seperti Ibu. Karena ini sangat mungkin kita tetap berjalan di Indonesia akan tetap berkembang. Bapak Ibu, alat itu ya, alatnya keren banget, kecil. Saya sudah pernah punya alatnya. Di sini ada yang punya alat yang saya gunakan. Ada yang pernah kenal? Belum ya. Alat ini keren banget, Bu. Itu kalau pernah lihat mukanya Aurel ya, yang mukanya lebar, saya juga seperti itu, dibuat terus. Lebih kencang ya, ibu-ibu yang sudah mulai punya kerut ini nanti yang mau didemoin boleh. Ada yang mau didemoin enggak, dicobain mukanya separuh wajah, dilihat nanti hasilnya. Dia enggak nunggu besok lusa tahun depan, enggak, langsung hasilnya kelihatan. Itu yang membuat saya wow, ini siapa perempuan yang enggak pengen cantik, pengen awet muda? Itu kenapa saya langsung menetapkan ini adalah yang terbaik yang saya harus lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, saya Budi, asal saya dari Lampung. Background saya sebagai seorang agronom. Nah, saya mengenal mesin sudah 13 tahun yang lalu ya. Awalnya kami mengenal mesin itu dari sisi kesehatan. Saat itu saya usianya sudah 46 tahun ya. Kemudian sudah mulai berasa kalau
sore hari, jam 4 atau jam 5 sore, itu kaki saya itu dingin. Saya harus pakai kaos kaki karena dingin. Dan anak-anak saya itu udah mulai ini saya gitu ya, katakan, ih papa kok kayak kakek-kakek sih, masih sore udah pakai kaos kaki gitu kan. Karena memang saya nggak bisa saya tahan gitu. Jadi harus pakai kaos kaki baru saya nyaman. Dan kalau saya bangun tidur itu sering kali saya itu terang kakinya. Nah kemudian setelah saya mengenal produk ini yang disebutkan oleh Bu Lurah tadi, Lepek ya, dan Merin Omega, alhamdulillah apa itu penyakit saya itu hilang. Yang tadinya saya suka pakai kaos kaki itu udah enggak pakai kaos kaki lagi. Kemudian yang biasanya kram kaki itu udah enggak. Nah ternyata memang di dalam Lepek ini ada 82 unsur. Ya. Jadi ada 43 macam antioksidan dan 39 nutrisi. Jadi multivitamin dan mineral. Kemudian di sini juga ada Merin Omega yang mengandung krill oil. Nah, di sini khasiatnya luar biasa karena bukan hanya untuk orang dewasa saja, tetapi buat anak-anak ya. Cucu saya umur 6 bulan sudah diberi ini oleh anak saya. Jadi bagus sekali karena apa? Dia ada kandungan EPA dan DHA. Jadi untuk otak dan jantung. Baik. Ya, jadi mereka adalah rata-rata orang-orang yang sudah menjadi milioner ya. Artinya orang itu dari sisi finansial mereka sudah tidak ada masalah lagi. Sehingga benar-benar mereka mengabdikan dirinya untuk ilmu pengetahuan dan pengembangan produk. Mungkin itu sekedar sepintas yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan penjelasan sedikit tentang produk kesehatan ini bisa membuat kita, kesehatan kita bisa semakin lebih baik dan bisa mempertahankan dari serangan-serangan penyakit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang kanan ya, kalau ini sudah dia berarti 20 tahun, kemudian ini kira-kira prosesnya seperti itu. Jadi kalau satu kali dicoba yang sebelah kanan, itu paling tidak dari senyumnya berkurang, kerutnya berkurang ya, itu alatnya ya. Kalau ada komedo, komedonya itu akan hilang gitu ya. Nah satu kali proses dia sudah kelihatan hasilnya. Sampai dia sekarang itu hasilnya luar biasa. Ini yang namanya anti aging, anti penuaan. Nah, ya, kalau yang pakai kerudung itu dokter bu, dokter. Dia tadinya nggak merawat, begitu dirawat tuh jauh lebih mudah hasilnya. Nah, ya, itu hasilnya luar biasa. Atau mau tanya jawab boleh. Kalau enggak, ini mungkin ya karena kondisinya yang enggak anu, kita untuk apa? Untuk mendemokan, mungkin ada yang mau tanya jawab, mau tanya boleh. Bagaimana caranya memiliki dan berapa harganya? Saya bilang ke beliau coba di biar untuk melihat demonya dulu. Nanti Ibu Yus akan dilanjutkan. Untuk mengenai cara dan harganya, itu aja dulu. Terima kasih. Kalau satu paket lengkapnya itu harganya ibu 8,5 juta. Paket klinik kayak kita sudah buka klinik ya, tapi itu terdiri dari alat ini namanya Lumispa, itu pembersih digital, harganya ini cuma 2,550 ya. Kemudian harganya ini 4,850 dilengkapi dengan serum.
Rasanya gimana Mbak Ratna? Enak banget. Kayak dipijit ya? Jadi pipinya kayak apa sih? Kayak hilang beban. Oh gitu. Karena banyak beban. Harus sering-sering dipakai cowok juga bisa, Bu? Bisa nih dipakai untuk cowok. Bisa ya? Cuma cowok, remaja. Oh, gitu. Banyak, Pak. Anak saya juga pakai. Jadi komedo itu keangkat semua. Jadi dia kalau menghilangkan stres, tetap aja kotoran itu lagi. Kotoran yang di dalam pori-pori. Oh, jadi alat itu tadi untuk ngangkat komedo ya? Oh, komedo. Ini untuk saya, jadi saya umur 60, hilangkan Pak perutnya. Iya. Ini buat apa, Pak? Ini untuk mengencangkan kulit, untuk mentiruskan seperti Aurel Hermansyah. Jadi cantik banget. Modelnya mirip cukuran jenggotnya. Iya, tapi ini tapi keren banget, Pak, ini. Nanti Bapak bisa lihat pipi Ibu akan antara sebelah sama sebelah nanti beda. Langsung itu betul tirus gitu. Tirus, iya. Dan alat
ini bisa mendeteksi kita lembab apa enggak, itu bisa dideteksi. Gitu. Namanya alat ini apa, Bu? Galvanik. Setrika wajah. Oh, gitu. Setrika wajah. Setrika wajah. 5 menit 5 tahun lebih muda. Oh, gitu. Oh, enggak boleh, Bu. Ini seminggu 2 kali. Enggak bisa setiap seminggu 2 kali. Oh, seminggu 2 kali dipakainya ya. Seminggu 2 kali. Ya. Paling tidak lama-lama 2 hari. Enggak, tipis, Bu. Enggak akan tipis. Kulit kita jadi menjadi muda kembali. Tapi enggak ada efek samping. Enggak. Iya. Kulit gosong. Stick kosmetiknya enggak tanya. Hmm? Ada kosmetiknya? Ada apa nih, Bu? Ini pakai baterai. Adakah perbedaan di wajahmu? Aku merasa yang sebelah sudah kayak tipis, kayak hilang. Ya. Yang sebelah masih tebel. Oh gitu, sebelah ada pipinya, sebelah enggak? Ya. Enak. Iya. Jadi kalau lagi stres di treatment, Bu. Oh iya, enak. Iya. Matanya itu loh. Oh. Jadi lebih cerah. Iya, benar ya. Kantung matanya. Ya. Sebelahnya tiru, sebelahnya kempur. Oh, ini yang dibedain semua. Oh, yang ini bersih. Bepor beda. Iya, iya. Ini baru lihat gitu. Ya. Ada perbedaannya. Iya, perbandingan, perbandingan. Ada perbedaannya. Oh iya. Ada perbedaannya, Bu. Apa buat kencengin? Iya, untuk kencengin, untuk. Oh iya, beda loh. Ada bedanya, yang ini sama ini ada bedanya. Saja. Begitu kita tambahin ini buluran, ini demonya kayak gini. Begitu kita masukin, ya, ke kita minum, itu dia langsung hasilnya. Wow. Membersihkan. Iya. Baru sedikit. Oh, yang warna hijau muda itu yang vitamin C tinggi. Ini lainnya komplit, ini semua 43 unsur itu ada di situ. Kita begitu masukin, dia langsung jernih. Coba kita keluar lagi, abis minum ini, ibu keluar lagi, kena polusi, kena apa gitu. Dia tetap dia netral. Wow. Kasih lagi ini, dia tetap netral. Tuh, itu bagusnya. Selama 12 jam, makanya ibu suruh minumnya pagi satu, sore satu. Sama 12 jam, dia kena masuk apa aja, kita racun-racun, dia bisa netral. Iya, wow. Di samping kita bekerja, saya waktu itu masih ini saya jalan, bisnis saya masih jalan, kita jalankan ini nggak mengganggu, apalagi sekarang lewat apa sosial media dan teman-teman, kita punya teman-teman yang dia senang cantik, senang sehat, semua orang pasti senang sehat, apalagi kondisi sekarang gitu. Kita tinggal sharing-sharing, ngobrol-ngobrol, kalau dia perlu sehat atau perlu konsultasi bisa lewat Zoom, ya. Saya kalau misalnya hari ini malam saya pasti ada Zoom. Jumat besok itu kita punya Zoom yang terus-terus beruntun pembelajaran pagi ada, ini ada, ya. Nanti saya koordinasi sama Pak Tinggi, ada kayak di SCI kan ada. Ya, ada kejadian kemana gitu ya, itu lagi saya tunjukin. Jadi nanti kalau waktu kita atur waktu lagi saya ikutkan. Saya tadi tunjukin saya berjalan hampir keliling dunia dari New Skin. Kalau nggak COVID nih, sekarang nih besok tanggal 5 sampai tanggal 8 ada convention itu Asia Tenggara. Saya direkognisi Asia Tenggara tapi virtual, ya. Saya harusnya udah di Singapura nih hari gini. Untuk rekognisi 5 million saya bulan kemarin, kita ada di Indonesia bulan Maret itu rekognisi Indonesia. Terus bulan Oktober biasanya itu convention tingkat dunia. Saya tadi udah tunjukin foto-foto ke Jepang, kemana-mana. Sekarang ada perjalanan ke Moskow. Saya bilang saya lagi buat program, nanti ini bisa diajak semua sama Bu Lura. Ayo cari empat teman, cari empat
ini terdekatnya. Iya, kita nanti empat itu kita ajarkan. Buati. Iya. Jadi udah nanti kelura cari yang mau berkembang. Iya. Nanti diajarkan, diarahkan teman-teman berkembang. Nanti sekali-sekali kalau buka YouTube cari Nuskin, cari nama saya, ya. Nanti lihat berapa perkembangannya. Kalau kita masuk member itu harus beli perangkat semua itu. Membernya itu gratis. Oh gitu. Iya. Oh kita beli gratis produk kita. Kalau mau member gratis, tapi kalau mau jalanin bisnis kan ya kita jadi harus punya produk. Kalau punya dananya, punya uangnya, beli ini untuk kita pakai sudah itu kita sharing-sharing. Kita malah nggak beli karena dari hasilnya. Tapi kalau kita member dulu kita nggak punya produk, kita nggak boleh ya, beli dulu, Pak. Jadi bisa, tadi, karena kan dia saya bilang nanti kita harus nanti mudah-mudahan Bu Lura ada programnya. Yang penting ada nanti kan Bu Lura tahu mana yang mau sukses dengan kecepatan, mana yang mau ya lihat-lihat dulu, mana yang pengen benar-benar sukses. Nanti ada kriterianya nanti Bu Lura tahu. Ya, kalau ada dananya, kita beli alatnya, kita pakai sendiri untuk kita sharing untuk isi sosial media kita. Dan mumpung ini Bu Lura menggerakkan loh, saya bilang, Bu, Ibu orang pertama yang saya ajak kerjasama dan sebagai petinggi, Ibu bisa mempengaruhi banyak orang di sini dan bisa mulai. Oce-oce juga dulu programnya belum sukses, Bu. Ya, sekarang banyak program-program apa yang banyak program itu tidak sukses. Tapi saya bisa menunjukkan hasil, bukan di Google. Ini ada datanya bahwa saya membawa sekian banyak orang yang sudah punya income di atas 20, 30, 50 juta, mungkin ada sekitar 10.000 orang.